Sang Purnama Agung kali merupakan tim kebanggaan masyarakat Dazo Laut dan sekitarnya. Akankah apa yang terjadi pada sore hari ini? Hanya orang Madura yang tahu. Akankah telur penyelamat kali ini sudah berhasil dikeluarkan di ruang kotak pukul kali ini? Akankah dia Sang Poin Purnama Agung, salah satu penyebar pertama kali umpan umpan bola langit? Lagi-lagi gagal bernama belum bersama youtuber. Youtuber tewas. Sehingga kandas pun satu. Sang youtuber nomor punggung satu, saudara. Akankah dia bisa melibas habis kebetulan Sang Purnama Agung yang juga kebanggaan masyarakat Tambagung dan sekitarnya? Umpan-umpan pelah lagi. Lagi dapat dijangkau ibu ragu bersama sama sang youtuber tembak. Sehingga kandas nomor punggung dua. Sang Purnama Agung merupakan tim yang sudah berhasil menjuarai juara keempat di ajang turnamen bola kasti yang diselenggarakan di Matumbalah Timur. Umpan-umpan bola langit bernama Agung. Lagi-lagi gelas bernama Agung bersama-sama youtuber. Lepas bola kali yang youtuber. Agung tiga. Sang Purnama Agung merupakan pemain andalan kali ini. Sang pemain Purnama Agung, dia memiliki sprinter berbahaya. Sang Purnama Agung bersama-sama sang pemain youtuber. Umpan-umpan pelah langit sang pemain Purnama Agung. Lagi-lagi sang Purnama Agung bersama youtuber. Kembali sang orang di sana. Youtuber bersama-sama sang Purnama Agung. Kembali sang orang di sana. Di tengah lapangan kami. Sambil mencari titik kelemahan kali Purnama Agung bersama-sama sang youtuber. Terjadilah sebuah bendu serangan kali ini. Youtuber Purnama Agung. Sehingga kandas sudah di tengah perjalanan. Terjadilah sebuah bangku tembak kali ini. Sang Purnama Agung bersama youtuber. Sementara kedudukan unggul 4. Sang Purnama Agung si tampan rupawan kali ini. Salah satu kebanggaan kaum yang akan kembali melibas habis ketan youtuber. Kembali berkonsentrasi di atas sistem penyambaran kami. Umpan-umpan perah langit youtuber kalian berlayak. Lagi keras kali Purnama Agung. Lagi depan tidak kepada unggul tembak. Sehingga kadang sudah sang youtuber kandas pelayan kali ini. Akankah si nomor punggung 2 salah satu tim kebanggaan masyarakat Tambagung dan sekitarnya angkat tangan tinggi-tinggi youtuber? Lagi-lagi gelas youtuber bersama-sama sang Purnama Agung. Purnama Agung youtuber tembak. Sehingga hampir terjadi tembakan yang gagal youtuber bersama-sama sang pemain Purnama Agung. Kembali satu orang di sana sambil mencari di kelemahan kami. Sang Purnama Agung bersama-sama sang pemain juga. Sang pemain youtuber kembali terpanggil oleh sang panelis kita untuk kembali melakoni akselerasi berbahaya kali ini. Sang pemain youtuber lagi-lagi jatuh di dalam garis youtuber bersama-sama sang Purnama Agung. Sehingga terjadi Sang Purnama Agung nomor punggung 5, saudara. Kembali si tampan rupawan kali ini. Akankah dia bisa membawa angka manis kali Sang Purnama Agung bersama-sama yang sang youtuber kali ini? Akankah dia Sang Purnama Agung dengan gibaran kostum berwarna kuning kombinasi hitam angkat tangan tinggi-tinggi Purnama Agung? Lagi-lagi kelas ini Purnama Agung bersama-sama sahabat youtuber. Kembali sasaran di sana di tengah lapangan kami sambil menjaring titik kelemahan kali ini. Umpan panjang ke sana Sang Purnama Agung youtuber Purnama Agung. Akankah si tubuh ramping kali ini Sang pemain Purnama Agung akan kembali menentukan kawan yang sudah standby di hok yang kedua? Kembali Sang Purnama Agung bersama-sama sang kekuatan youtuber. Kembali pulih panjang sudah dibunyikan oleh sang wasit. Sang Purnama Agung bersama-sama sang kekuatan youtuber angkat tangan tinggi-tinggi youtuber. Lagi-lagi kerasnya youtuber bersama-sama sang Purnama Agung. Sehingga terakhir sehingga tembakan yang terlalu sehingga
Sang Purnama Agung Ciremput Api akankah bisa membakar api para pecinta bola ketiban dia. Salah satu poin termuda yang memiliki salto berbahaya kali. Umpan manis dengan oleh Sang Hoyer Purnama Agung. Lagi-lagi keras Purnama Agung bersama-sama sang YouTuber. YouTuber berat tembakan yang gagal. YouTuber bersama Purnama Agung kembali sampai di sana. Tembak lagi. Ini apa yang terjadi kayaknya di sana di tengah lapangan kami sambil menjaring di tengah lapangan kali. Terjadi sebuah pengunciat di belakang sana. Sang pemain YouTuber bersama-sama sang Purnama Agung kembali tersisa satu orang pada sore hari. Akankah sang pemain YouTuber bisa mematahkan sang pemain Purnama Agung? Bahaya kali ini. Sang pemain Purnama Agung kembali berdiri kokoh di atas penjemparan kali. Berkonsentrasi di kotak pemukul sana. Umpan-umpan telah lain Purnama Agung. Akankah terjadi sambaran manis kali sehingga jatuh di dalam karir. Sang Purnama Agung nomor punggung 9 sana kembali berjalan lenggang-lenggang Bandung Jakarta. Akankah dia salah satu poin senior yang masih dikejar oleh setiap dia. Sang Purnama Agung angkat tangan tinggi Purnama Agung. Lagi-lagi keras Purnama Agung bersama YouTuber kembali satu orang di sana sambil menjaring diri kelemahan kali Purnama Agung. Lagi berang tembak satu yang terbang Purnama Agung bersama terbang YouTuber. YouTuber Purnama Agung cepat lagi sehingga tidak melosak. Terjadi laksan Sang Purnama Agung merupakan tim kesayangan masyarakat Mandado masuk laut sekitarnya. Akankah dia sang pemain Purnama Agung kembali berkonsentrasi di atas penjemparan kami. Umpan-umpan belah lagi Purnama Agung. Akankah dia Purnama Agung lagi-lagi keras Purnama Agung bersama YouTuber. YouTuber Purnama Agung tembak sehingga satu tembakan dari Purnama Agung bersama-sama sang pemain YouTuber tembak. Sang YouTuber kades pelayan nomor punggung 4 sana. Akankah dia salah satu poin yang cukup kekar tentunya yang cukup menegangkan kali ini sang pemain YouTuber bersama-sama sang Purnama Agung. Lagi-lagi keras kali ini YouTuber bersama Purnama Agung kembali satu lagi sana. Umpan pemain Purnama Agung bersama YouTuber tembak sehingga aman terjadi sana. Tembakan yang gagal kembali satu orang di sana sambil menjaring titik kelemahan pemain Purnama Agung bersama YouTuber. Akhirnya satu orang sang YouTuber bersama-sama sang Purnama Agung saudara apa yang terjadi di sang Purnama Agung apa yang terjadi kembali umpan pada hidup sang Purnama Agung sehingga sang pemain YouTuber bisa mencetak skor di depan gelis kami. Sang pemain YouTuber sang Purnama Agung terjadi sebuah baku tembak kali berlalu sama YouTuber tembak sehingga apa yang terjadi serang terjadi baku tembak kali sang Purnama Agung. Jangan sampai kita semua sang Purnama Agung karena masih tersisa berapa menit kali Purnama Agung bersama-sama sang YouTuber umpan-umpan belah lagi lagi-lagi tidak dapat jika kau hari tiga angka kosong di kompet. Sang Purnama Agung nomor punggung 2 saudara akankah dia bisa membawa angka manis di matelis kita? Akankah bisa menjebolkan angka di matelis kita sang Purnama Agung? Lagi-lagi keras Purnama Agung bersama-sama sang Purnama Agung kembali satu orang di sana tengah lapangan kami. Sang Purnama Agung bersama-sama sang YouTuber kembali satu orang di sana di tengah lapangan kami bersama Purnama Agung tembak sehingga apa yang terjadi saudara kandas sudah di tengah perjalanan sang YouTuber bersama Purnama Agung. Dia sudah lengkap dengan ikat kaki kepala. Akankah dia sang penyelamat angka pada sehari ini? Salah satu pemain termuda kali ini sang pemain YouTuber bersama-sama sang Purnama Agung. Lagi-lagi keras Purnama Agung bersama YouTuber sehingga pada empatan selatan YouTuber nomor punggung gedam saudara si rambut api akankah bisa membakar api para pecinta bola kesipan dia. Kulit panjang sudah diberikan oleh sang wasit lagi-lagi jatuh di dalam baris kali di sang YouTuber nomor punggung 7. Sang YouTuber nomor punggung 7 saudara akankah dia bisa merobohkan sang kekuatan Purnama Agung. Angkat tangan tinggi YouTuber lagi-lagi jatuh di dalam garis YouTuber bersama Purnama Agung. Purnama Agung bersama itu tembak sehingga tembakan yang gagal.
Tersisa satu orang kali ini. Nomor punggung satu yang ada. Apabila memukul bola dua kali gagal, maka terjadi sebuah tukar bebas kali ini. Angkat tangan diri YouTuber. Lagi-lagi keras YouTuber bersama Purnama Agung. Kembali satu orang di sana. Di tengah lapangan kami. Sambil menjaring kiri kemasan Prabu bersama YouTuber. Umpan beda itu bersama Purnama Agung. Apa yang terjadi di belakang sana? Terjadilah sebuah kegunjian di sana. Sang Prabu bersama YouTuber. YouTuber Purnama Agung. Apa yang terjadi di sana? Prabu bersama YouTuber. Sehingga kontak sudah di tengah perjalanan YouTuber. Sehingga sampaikan kembali di tanah pun tiga. Ayo Sang Purnama Agung libas habis kekuatan sang YouTuber. Karena angka adalah waktu. Waktu adalah angka kali yang pemain YouTuber bersama-sama Sang Purnama Agung. Angkat tangan tinggi Purnama Agung. Lagi-lagi pelan tapi si Purnama Agung bersama YouTuber. YouTuber Purnama Agung tembak. Sehingga apa yang terjadi satu tembakan kali berhasil dikasih Purnama Agung bersama YouTuber. Kembali satu lagi sana dan bertembak lagi. Sehingga terjadilah sebuah baku tembak di belakang sana. Sebentung empat. Sang Purnama Agung nomor punggung empat saudara. Akankah dia bisa membawa angka keberuntungan untuk di Purnama Agung. Kembali salah satu tembakan masyarakat Dasuk Lawa dan sekitarnya. Umpan-umpan langit. Lagi-lagi dapat dijangkau hero bersama YouTuber. YouTuber Purnama Agung. Sehingga tanah tembak lagi. Sehingga jadilah sebuah kan mendumbangkan tim kuat Purnama Agung. Detik-detik menegangkan kali ini. Sang YouTuber bersama dengan aku. Sang YouTuber nomor punggung satu. Akankah dia bisa mendumbangkan tim kuat sang pemain? Sampai Purnama Agung kembali pulih panjang dan dibuka dari sang wasit Purnama Agung YouTuber. Lagi-lagi keras kali sang Prabu bersama YouTuber. Sehingga sampai sudah di dua. Sang YouTuber nomor punggung dua kembali berjalan sambil tundukkan kepala. Akankah dia bisa membawa angka manis di batalis kita? Umpan-umpan pelahangit. Lagi-lagi tidak dapat dijangkau kali Purnama Agung. Sehingga sampai sudah tiba. Sang YouTuber nomor punggung tiga. Akankah dia sang poin YouTuber? Salah satu tim kesayangan masyarakat Tambagung. Akankah bisa menembakkan sang tim buat Purnama Agung? Umpan-umpan melahangi Purnama Agung sebagai YouTuber. Kembali satu orang bisa YouTuber Tambagung. Lagi-lagi kali sampai sudah satu orang kembali akan kembali berguji sampai berlangsung bersama-sama sampai YouTuber. Kembali satu orang di sana di tengah lapangan kami itu bersama-sama sampai berlangsung. Sehingga tersisa satu orang pada sehari sang pemain YouTuber bersama-sama sang Purnama Agung. Sang YouTuber kali ini akankah dia salah satu pemecah rekor kali ini sang pemain YouTuber. Akankah bisa memecahkan rekor di matalis kita? Umpan-umpan melalui langit. Lagi keras kali sang pemain YouTuber bersama Purnama Agung. Purnama Agung YouTuber. Sehingga satu tembakan berhasil menundukkan sang Purnama Agung kali ini. Salah satu pemain yang memiliki sprinter berbahaya. Akankah dia bisa membawa angka keberuntungan untuk tim pemain Purnama Agung. Pulih panjang sendiri sang wasit Purnama Agung. Lagi-lagi keras kali Purnama Agung bersama-sama yang duber. YouTuber Purnama Agung tembak. Sehingga kandas sudah di tengah perjalanan bersama YouTuber. Umpan panjang kebelakang sang YouTuber bersama Purnama Agung. Nomor punggung 5 saudara. Dia sudah lengkap dengan ikat penyelamat kali ini. Ikat kepala kali penyelamat. Akankah dia senyum-senyum manis kali sang pemain YouTuber bersama Purnama Agung. Lagi-lagi pelan tapi mesti kali Purnama Agung bersama YouTuber. YouTuber Purnama Agung kembali satu orang di sana di tengah lapangan dan lepas bola kali sehingga sang YouTuber Purnama Agung. Sehingga satu tembakan apalah yang terjadi di belakang sana. Purnama Agung nomor
punggung dua sang Purnama Agung kembali akan ke dia salah satu pemain yang dimiliki kepercayaan kali ini yang penuh kehadiran kali sang Purnama Agung angkatan di Purnama Agung lagi-lagi kelas tapi sang Purnama Agung bersama-sama sang YouTuber lepas pada diri sang Purnama Agung tembak sehingga punggung tiga sang Purnama Agung akankah dia salah satu poin bintang kali ini akankah dia salah satu eksekutor kali ini sang Purnama Agung umpan-umpan melalui Purnama Agung lagi-lagi keras lagi Purnama Agung bersama-sama pemain YouTuber kembali sataran di sana di tengah lapangan kami Purnama Agung bersama YouTuber kembali satu orang kembali di sana di tengah lapangan kami sambil mencari titik kelemahan kali sang Purnama Agung Purnama Agung bersama-sama pemain kali ini sang YouTuber kembali terjadilah sebuah pengujian di belakang sana akankah bisa lolos dari bar benteng-benteng pertahanan sang Purwai Purnama Agung bersama YouTuber kembali satu orang di depan sana sambil mencari titik lemah hei Purnama Agung bersama YouTuber umpan pendek bersama YouTuber bersama-sama Purnama Agung akankah Purnama Agung bisa menyebaikan angka pada sore hari akankah sang YouTuber yang akan masih bertahan pada sore hari ini kembali kita ingin bersama-sama sementara waktu yang akan terus berjalan kali ini sang Purnama Agung bersama-sama sang YouTuber kembali satu orang kali bersama Purnama Agung kembali bersama Purnama Agung akankah si rambut api kali ini bisa membakar api para pemain Purnama Agung kembali angkat tangan tinggi-tinggi Purnama Agung sama YouTuber kembali angkat kaki kali tiga kali tembak sehingga apa yang terjadi kali satu tembak kembali Purnama Agung sama YouTuber tembak lagi sehingga kandas sudah di tengah perjalanan Purnama Agung bersama YouTuber hasil menjelaskan skor di bantuan sekali akankah dia sang pemain Purnama Agung kembali berjalan lenggang-lenggang Jakarta untuk kembali melakukan akselerasi berbahaya salah satu pemain bintang kali ini yang memiliki sprinter berbahaya akankah dia sambil mencari titik kelemahan kali ini sang pemain Purnama Agung umpan-umpan pelan langit Purnama Agung lagi-lagi pelan kali ini Purnama Agung bersama YouTuber sehingga apa yang terjadi tembakan gagal sehingga penjelasan saudara satu orang dengan penuh kecepatan tinggi kali ini Purnama Agung bersor-sor pemain YouTuber kembali satu orang di sana sambil mencari titik kelemahan kali akankah Purnama Agung bersor-sor pemain Purnama Agung sehingga apa yang terjadi saudara Purnama Agung bersama-sama sang pelatih YouTuber kembali satu orang di sana di tengah lapangan kami Purnama Agung bersama YouTuber sehingga terjadi bisa sang YouTuber nomor punggung 7 saudara dengan kibaran kostum berwarna kuning kompetisi hitam lagi-lagi gagal kembali bola sang YouTuber bersama-sama sampai Purnama Agung Purnama Agung YouTuber tembak sehingga tembakan gagal kau kapan ayo terus kejar dari sang Purnama Agung libas habis kehutan sang Purnama Agung akankah dia sang pemain YouTuber angkat tangan tinggi YouTuber lagi-lagi pelan dari YouTuber bersama Purnama Agung sehingga terang Purnama Agung nomor punggung 5 salah satu pemain yang memiliki raut wajah tampan rupawan kali ini akankah dia kulit panjang sudah dibunuh oleh sang wasit umpan-umpan bagi Purnama Agung dapat dicongkau oleh Purnama Agung namun sayang beribu sayang angka kosong di home terung ke dalam saudara kembali dia sudah terpanggil oleh sang kodelis kita untuk kembali masih serapa jambaran kali akankah dia sang pemain Purnama Agung
langsung kembali lenggang-lenggang Jakarta untuk kembali mendudukan kepala Kalisa Purnama Agung. Lagi-lagi keras Purnama Agung bersama-sama YouTuber Purnama Agung tewas. Sehingga hamba yang terjadi tembakan dengan Purnama Agung bersama YouTuber kembali satu lagi sana di tengah lapangan kami sambil menjaring kiri kamar dari Purnama Agung bersama-sama sang YouTuber umpan panjang bersama sang Purnama Agung. Satu poin terbuda, salah satu poin andalan kali ini. Akankah dia si rambut api akan kembali membakar api para pecinta bola kastima dia kembali. Polis panjang sudah dibunyikan oleh sang wasit Purnama Agung. Lagi-lagi keras Purnama Agung bersama-sama sang pemain kali ini. Sang YouTuber bersama Purnama Agung kembali satu orang di sana di tengah lapangan Purnama Agung bersama YouTuber. Sehingga tanda sudah di tengah perjalanan berangkut bersama YouTuber. Sehingga angka hangus dari sang YouTuber 9. Ayo sang pemain YouTuber, akankah bisa mengejar ketertinggalan sang pemain Purnama Agung? Sementara waktu yang akan terus mengatur pertandingan pada sore hari ini kembali berkonsentrasi di atas istana penyambaran kami. Kembali detik-detik menegangkan kali di sang pemain YouTuber. Lagi-lagi keras YouTuber bersama Purnama Agung. Purnama Agung bersama YouTuber kembali terlihat sang YouTuber bersama Purnama Agung tembak. Sehingga setembakan tembak lagi. Sehingga sang pemain Purnama Agung dapat dipatahkan dari sang pemain YouTuber pun 10. Nomor punggung satu yang ada sang YouTuber, akankah dia bisa mengejar ketertinggalan sang pemain Purnama Agung? Sementara waktu yang terus berjalan pada sore hari ini Purnama Agung lagi dikerahkan YouTuber. Sehingga apa yang terjadi gagal YouTuber Purnama Agung tembak. Sehingga punggung 2 sang YouTuber nomor punggung 2 akankah bisa mengejar dari ketertinggalan sang Purnama Agung? Sementara detik-detik akhir berakhir pertandingan pada sore hari ini sang Purnama Agung bersama-sama poin kali. Sehingga tembakan yang gagal nomor punggung 4 yang ada salah satu pemecah rekor di mantulis kami sang pemain YouTuber bersama-sama sang Purnama Agung kembali berbunyikan diri sang wasit Purnama Agung. Lagi-lagi gagal kemudian bola Purnama Agung bersama YouTuber tembak sampai terlibat. Sementara sang waktu akan kembali detik-detik waktu akan berakhir pada sore hari ini sang pemain Purnama Agung detik-detik menegangkan kali sampai YouTuber. Lagi-lagi keras YouTuber namun apa yang terjadi selapang pada petang berakhir tembak sehingga hal terjadi kali tembak lagi sehingga tersomber bersama dengan